Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil lengkap pertandingan semifinal Yonex Swiss Open pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Hasil pertandingan semifinal Yonex Swiss Open Sabtu 23 Maret 2024. Hasil pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Indonesia Lani Priamaesari dan Ripka Sugiarto menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Poin pada game pertama, 13-21. Di game yang kedua, 21-10. Dan di game yang ketiga, 23-21. Hasil pertandingan di sektor ganda putra. Pasangan asal Indonesia Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Lioroli Karnando dan Daniel Martin. Poin pada game pertama, 21-19. Dan di game yang kedua, 21-15. Hasil pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Cina Taipei, Su Yaching dan Lin Wangqing menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Australia, yakni Setiana Mapasa dan Angela Yu. Poin di game yang pertama, 21-12. Dan di game yang kedua, 21-13. Hasil pertandingan di sektor ganda putra. Pasangan asal England, Ben Lani dan Sian Fendi menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Poin pada game pertama, 20-22. Di game yang kedua, 21-8. Dan di game yang ketiga, 21-15. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Jepang, yakni Nozomi Okuhara. Poin pada game pertama 21-15 dan di game yang kedua 21-17. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Spanyol Carolina Marin menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Jepang, yakni Tomoka Miyazaki. Poin di game yang pertama 21-18 dan di game yang kedua 21-12. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Malaysia Chen Tanji dan Toh Ewei menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Cina Taipei, yakni Ye Hongwei dan Li Xiaxin. Poin pada game pertama, 21-16. Dan di game yang kedua, 21-12. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Cina Taipei, Cho Tien Chen, menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Denmark, yakni Rasmus Gamke. Poin pada game pertama, 19-21. Di game yang kedua, 21-11. Dan pada game ketiga, 21-12. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Malaysia, Goh Soon Huat dan Lee Sevon Jamie menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Netherlands, yakni Robin Tabeling dan Selena Peake. Poin di game yang pertama, 21-18. Dan di game yang kedua, 21-16. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Cina Taipei, Lin Chunyi, menang 2-1 atas pebulu tangkis asal India, yakni Kidambi Srikan. Poin pada game pertama, 15-21. Di game yang kedua, 21-9. Dan pada game ketiga, 21-18. Itulah hasil pertandingan semifinal Yonex Swiss Open pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda, salam sportivitas.